Kan kelompok hendaklah dijatuhkan hukuman hudud, dipotong tangan kaki ataupun dibunuh ataupun dibuang daerah ataupun ditolib dengan senarai yang disebut dalam Quran. Tiba-tiba kita kata hukum Allah Ta'ala yang tak boleh pakar dengan pakar hukum lain. Bila menolak hukum Allah Ta'ala, menganggap hukum yang lain lebih baik, al-kafirun, mereka itu kufur terhadap Allah. Humul zalimun, mereka itulah orang yang zalim. Tiap-tiap yang kafir mesti zalim. Bukan tiap-tiap yang zalim itu kafir. Ada orang dia zalim saja, dia tidak kafir. Dia zalim saja. Tapi semua kafir adalah zalim. Oh, zalim, dia tolong saya semua. Tak zalim kalau dia kafir. Kalau dia baik macam mana sekalipun. Makna zalim itu meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Dan di sana ada orang yang dia zalim saja tapi tidak kafir. Kenapa dia minum aluk? Dia tak boleh nak tahan diri. Aluk haram. Haram aluk. Aluk haram. Tapi dia minum. Dia minum. Minum juga. Tapi tetap dia kata aluk itu haram. Orang ini zalim. Dia tidak kata. Orang yang menghukum, dia hukum Allah Ta'ala. Dia pakai hukum lain. Dia percaya ke hukum Allah Ta'ala. Dia percaya. Hukum Allah Ta'ala sebetul. Tapi dia pakai hukum orang lain juga. Ini zalim. Dalam keadaan iman dia tidak rosak. Zalim saja. Tidak kafir. Ada yang kafir, zalim. Ada yang sama sekali. Oleh kerana itu Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka itulah orang-orang yang kafir. Dan sesiapa yang tak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itulah orang yang zalim. Dan sesiapa yang tak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itulah orang yang fasik. Yang paling jahat sekali kafir. Lepas tu zalim, lepas tu fasik. Bila kafir ada berlaku. Bila seorang tu kafir, ada zalim pada dia, ada fasik pada dia. Bila seorang tu zalim, kadang-kadang dia zalim saja, tidak ada kafir. Tapi zalim tetap fasik. Ada di antara orang tu dia fasik. Dia jahat, tapi dia tidak zalim. Jahat diri dia seorang. Diri dia seorang dia jahat. Maka dia fasik. Walaupun namanya fasik, fasik pun tak pakar juga. Oh, tak apa, fasik lah, tak apalah. Aku fasik juga. Tak jadi aku fasik, neraka juga. Jawab ni. Kenapa kita tolak semua sekali? Fasik ditolak, zalim ditolak, kafir pun ditolak. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut, di hari kiamat kelak, wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang yang kafir itu, mereka itulah orang-orang yang zalim. Di mana orang kafir ini menerima berlaku segala hukum. Walaupun kita baca dalam bab semayang, orang kafir tidak sah semayang. Jadi orang kafir itu semayang, tak sah semayang. Adakah bermakna bila orang kafir tak sah semayang, maka di hari kiamat dia diseksa kerana kafir saja. Tak dikira-kira kerana dia semayang. Kena seksa semua. Dan disebut dalam Quran, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakun lal musallin. Mengapa kamu masuk dalam neraka? Orang kafir kata, aku tak semayang, aku tak tolong orang, aku tak pergi, oh, aku tak boleh datang, aku kafir. Dia sebut habis semua sekali. Semua sekali. Setiap yang kafir itu, dia menerima hukuman. Kerana dia zalim, kerana dia fasik, kerana dia tak mengerjakan wajib, kerana dia makan daging babi, semua kena betul. Akan menjadi seksa kepadanya pada hari kiamat. Di sinilah buruknya akibat seseorang itu menjadi kafir. Oleh kerana itu, Nabi kita Muhammad salam berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, wa'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada kufur dan kefakiran. Dan aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Nabi berlindung daripada kekufuran. Jangan jadi kafir, ya Allah, ya Tuhanku. Walaupun baginda seorang Rasul yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba ada orang, dia Rasul kepada orang biasa saja. Dia berkata, tak boleh ni, hina-hina untuk Islam, tak boleh jadi kafir. Dia ada kafir ke kafir ke? Hanya jawab gitu pula. Hanya buat mudah je. Jangan buat mudah-mudah dalam masalah kufur ini.
Oleh kerana itulah, maka kita orang Islam bila disebut kufur, na'udzubillah, a'udzubillah min dzalik, wal 'iyadz billah, a'udzu 'iyadzan billah. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada menjadi kufur. Dan kufur ini akan betul adanya pada hari kiamat kelak. Bila seorang tu kufur, semayang dia tidak diterima, zakat dia tak terima, nafkah dia tak terima, semua amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kekufuran. Kekufuran itu akibatnya sangat besar. Oleh kerana itu, maka Allah taala mengingatkan kita dalam ayat ini supaya mengambil masa kehidupan kita ini dengan iman yang betul dan mengerjakan amal yang soleh. Mengambil peluang sebelum berlakunya hari kiamat. Kerana hari kiamat tak boleh buat apa dah. Terutamanya dalam masalah hari terbenda, Allah Ta'ala sangat mengingatkan manusia tentang hari terbenda. Kerana Allah Ta'ala tahu di kalangan manusia ni dia sayang sangat ke hari terbenda. Rasulullah dah buat tu dia elek piti lagi. Ada Allah dah masa dah pernah celek dah. Elek piti hari berapa-berapa lagi. Sayang nak melanya, sayang. Hari ni perangai yang ada pada diri manusia, Allah Ta'ala mengkabir segala-galanya. Wallahu'alam.